Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Nah, kali ini aku ajak kalian ke pasar. Ini aku persiapan untuk masak nasi uduk. Jadi kebetulan ini biasanya aku pakai kelapanya tuh meras sendiri, tapi karena ini waktunya sudah mepet, jadi ini aku mau belinya langsung aja ke pasar. Jadi yang udah tinggal diperas gitu. Karena semalam itu aku nggak ke pasar ya. Sama biasanya kan kalau aku dagang, selepas dagang itu aku langsung ke pasar kan pada malam hari. Cuma karena malam harinya udah kecapean banget, jadi ini semuanya mendadak di pasar pagi. Jadi ya udahlah, daripada waktunya aku buang untuk meres, jadi belinya langsung aja diperas langsung dari pasarnya kayak gitu. Nah, ini sambil belanja aku sambil nyari-nyari. Biasanya itu kayak suka banyak kucing-kucing liar gitu kan, apalagi kalau pagi tuh atau kalau siang hari banyak kucing yang kecil-kecil suka pada kelihatan. Kalau malam hari mah nggak ada, tapi sayang sepanjang jalan aku nggak nemuin. Jadi udahlah, aku langsung lanjut pulang. Terus ini aku nganterin kakak Neji untuk sekolah. Nah, untuk sekolah ini sekarang kak Neji sedang UAS gitu ya, atau lagi mau ujian atau ulangan. Ya Allah, ini kalau ngomong suka belepotan banget, ih kalau daping. Nah, terus ini lanjut lagi, aku langsung aja cus ke rumahnya si Tete untuk masak nasi uduk. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi memang berantakan banget ya, karena memangnya tukang dagang mah seperti itu gitu. Masaknya ya udah lesehan, jangan pernah ada yang beli lagi, karena memang dapurnya memang seperti ini. Ini sebenarnya tuh dapur si Tete lega ya, tapi karena yang namanya banyak barang, banyak yang harus di bongkar-bongkar gitu, bukan dibongkar-bongkar, banyak peralatan harus kita pakai. Selega apapun dapur kita tetap aja gitu akan berantakan. Nanti juga dengan selesainya masak ini akan rapih lagi. Nah, ini si Tete udah masak sebagian. Ini kayak ada semur gitu. Terus ini selebihnya nanti aku bakalan bantu yang belum dikerjakan. Ini aku bakalan tumbukin kentang untuk bikin perkedel ya. Untuk perkedel ini biasanya aku pakai 1/2 kilo. Bahkan bisa 1 kilo, waktu itu sih pernah 1 kilo ya. Tapi untuk sekarang-karang ini, apalagi kalau pertengahan bulan, itu bikinnya 1/2 kilo aja. Perkedelnya si Tete ini beneran enak karena dia tuh tebel, gede gitu, harganya 2000-an. Nah, ini aku irisin kayak daun bawangnya gitu, terus nanti langsung ditumbuk-tumbuk. Kalau untuk masak sebenarnya aku tuh pengen banget bikin-bikin perkedel kayak gini, tapi entah kenapa kalau untuk masak sendiri kayaknya riweh gitu ya, lama prosesnya. Tapi kalau ngeliat si Tete bikin perkedel kayak gini kayak cepat aja gitu. Ya memang kelihatan emang cepat kalau udah dikerjain, apalagi kalau masaknya bareng-bareng kayak gini. Nah, ini tuh untuk semur jengkolnya. Ini tuh nasi uduknya kan ada semur jengkol dan semur tahu. Untuk semur tahu, semur jengkolnya ini dipisah karena memang sebagian kan orang ada yang suka jengkol, ada yang enggak. Kadang kalau misalkan yang enggak suka jengkol tuh, kalau aku tawarin misalkan enggak pakai jengkol, terus aku nawarin misalkan ya, mau pakai semur tahu enggak, Mbak? Enggak ah, nyatu ya sama kuah jengkolnya, kataku. Aku langsung bilang, enggak kok ini dipisah, masaknya juga dipisah. Terus katanya, oh iya baru mau. Jadi seperti itu. Jadi memang ada beberapa yang gak suka jengkol, ada yang memang favorit jengkol. Tapi ya gimana, namanya udah gak suka ya susah gitu ya. Tapi kalau aku pecinta jengkol, kayaknya ya Allah, kenapa ya gak suka gitu, padahal enak. Tapi balik lagi sih ke selera. Nah, ini untuk cabenya. Nah, kemarin itu ada yang minta resep untuk sambal kacangnya. Jadi gimana caranya? Nah, ini seperti ini. Jadi aku pakai cabe yang cabe hijau. Terus itu pakai minyak panas, diceburin sebentar aja, ditumis-tumisnya, nggak perlu lama, langsung diangkat. Jadi kayak masih 1/2 mentah gitu ya. Karena itu yang bikin enak gitu. Cuma asal-asalan aja, di cabenya bener-bener berasa. Nah, terus nanti untuk di blendernya cuma kasar gitu. Jadi udah cuma seperti itu aja, tinggal ditambahin kacang, kacang pun di blender. Terus dikasih bumbu-bumbu kayak, terserah kalau mau pakai asam jawa atau cuka. Terus itu juga dikasih kayak mecin, garam, seperti itu. Nah, bumbu udah selesai semua. Ini juga aku sambil kayak masak telur balado. Jadi selain semur jengkol, semur tahu, ini menu yang memang wajib ada tuh seperti ini. Sebenarnya kemarin itu aku kayak bikin tusukan ya, kayak bikin kayak balado kentang, balado jengkol. Jadi setiap hari itu kadang memang aku suka bikin beda-beda. Cuma sih selebihnya kalau lihat ya, ngelihat tanggal, kalau tanggal-tanggal pertengahan itu ya udahlah, menu ini aja udah segini udah cukup gitu. Kecuali memang pas gajian, jadi kita agak sedikit banyakan karena memang banyak juga pembelinya dan banyak juga yang jajan. Jadi seperti itu. Nah, ini masaknya aku gotong royong sama si Tete. Jadi bagian dia itu kayak bagian yang untuk bumbu-bumbuin. Kalau bumbu-bumbuin itu dia emang kayak yang asal-asal gitu, tapi enak gitu. Nah, sedangkan aku biasanya tuh kayak yang suka sedikit-sedikit
jadi tuh ini kurang asin, kurang ini, kayak gitulah. Pokoknya kalau untuk masak banyak aku agak sedikit ragu ya. Tapi kalau si Tete tuh mau masak banyak, mau masak dikit, dia tuh tahu ukurannya kayak gitu. Nah ini udah jadi semua. Sebenarnya kalau dikerjain, udah disiap-siapin itu semuanya cepet banget. Ini semua udah sebagian tuh, semur tahu udah, semur jengkol udah, bihun udah, telur balado udah. Berarti tinggal nanti itu perkedel sama telur dadar. Nah untuk si perkedel ini biasanya yang masak si Teteh. Kalau untuk aku tuh kata dia kayaknya suka yang pecah-pecah gitu. Jadi ya udah ini kita tinggalkan aja untuk si perkedelnya. Biasanya ini bagian Teteh yang masak. Nah ini karena udah siang, jadi perut lapar. Kebetulan si Teteh nawarin ada bakso yang murah katanya di temennya, jadi aku pesen, dia juga pesen batagor. Jadi sambil masak sambil jajan seperti ini. Dan si Teteh juga karena tinggal nunggu-nunggu matang aja, tapi sebagian udah banyak yang matang, dia juga sambil bisa setrika. Nih sambil masak uduk sama bakso, sama si Teteh sambil ngegosok, dia masak. Mau perut. Ini bakso goceng. Tapi lumayan lah, ini bahasanya bahasa pasar sih. Tapi enak. Ya Allah, maafin ya teman-teman online sampai lupa nanya kabar kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia selalu. Pokoknya dilancarkan segala rezekinya, amin. Nah ini aku udah sampai lapak, alhamdulillah. Ini ramai, ini banyak juga temen yang kesini untuk makan sore. Jadi sambil JJS gitu dia jalan-jalan sore, terus ngobrol nemenin aku. Karena cuacanya lumayan enak juga. Tapi sekarang ini musim hujan ya, jadi aku gak tahu nih, bingung kalau untuk jualan tuh siang panas, tahu-tahu pas malam mau maghrib gitu itu langsung dress aja ya lo. Kita tuh sempat aduh gimana gitu, kalau udah hujan pasti sepi banget. Nah ini ada si bapak juga tuh untuk risol mayonnaise. Jadi dia juga baru, tapi dia tuh udah kayak bapak sendiri karena banyak banget ngajarin ilmu-ilmu sistem dagang. Karena bapak ini asli Padang, katanya sih orang Padang itu pandai berdagang, tapi memang benar. Jadi banyak teman-teman baru dan ilmu baru yang aku dapat setelah berdagang seperti ini. Oke deh, segini dulu aja videonya. Seperti yang kalian lihat, jadi aku selalu melayani orang-orang yang lewat dan orang-orang yang delivery. Jadi selain dagang di lapak itu aku juga online ya. Nah si Teteh ini bagiannya delivery. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum.